Assalamualaikum bang. Macam biasa, selamat datang ke YouTube channel One Nest Machinery. Okey bang. Hari ni saya ada beberapa sikit kita nak bercerita sikit bang. Okey. Nak bercerita apa tu? Macam biasalah. Abang kena stay tune dulu. Kita running intro dulu. Lepas tu yang paling penting jangan lupa like, share dan subscribe bang. Okey. Nak tahu apa kita bercerita hari ni? Jangan lupa. Zam, running intro. Okey bang. Dalam video kali ni kita akan bercerita sikit berkenaan dengan mesin rumput heavy duty. Apa itu mesin rumput heavy duty? Mesin rumput heavy duty ni kebanyakannya dipakai oleh para-para kontraktor. Sebab dia orang nak menggunakan mesin tu. Dia orang akan cari mesin yang boleh running direct. Satu hari ke, 5 jam ke, 7 jam ke. Sebab tu waktu dia orang bekerja. Okey. Jadi kalau abang nak mesin yang heavy duty, abang boleh jadikan video ni sebagai rujukan. Okey. Okey bang, kalau abang tengok ke depan saya ni, kita akan bahagikan kepada dua bahagian lah. Kalau abang tengok belah sini ni adalah brand Ogawa. Yang ni adalah antara campuran-campuran brand yang terkenal lah untuk para-para kontraktor. Okey? Kita pergi kepada yang ni dulu. Nanti saya akan bagi tahu apa beza dua ni lah. Okey, kalau abang tengok yang warna oranye ni, yang ni adalah Tanaka bang. Tanaka Sam 328 SE2 dengan 32.8cc. Dia yang ini boleh guna untuk heavy duty bang. Cuma kelemahan dia adalah dia punya CC dia terendah 32.8 cc. Jadi kalau abang nak guna untuk ambil job, untuk nak potong rumput rumah orang tepi highway, memang boleh guna yang ni bang. Okey. Seterusnya adalah Mitsubishi TB43 bang. Untuk Mitsubishi TB43 ni pula, dia dikuasakan dengan 43cc bang. Tapi kalau Mitsubishi ni, dia lebih berat sikit lah bang berbanding dengan Tanaka tadi. Kalau Tanaka tadi berat dia 8kg, yang ini dalam 10kg bang untuk mesin jenama Mitsubishi. Yang ni model Kanazawa bang. Lagi satu, untuk Mitsubishi, kalau ada siapa-siapa kata mesin tu Mitsubishi 100%, tak ada bang untuk mesin Mitsubishi. Mitsubishi dia bekerjasama dengan brand lain. Kalau yang macam kita ada ni, brand Kanazawa, Mitsubishi hanya menyediakan enjin sahaja bang. Okey, carburetor dia menggunakan carburetor TK kalau untuk mesin Mitsubishi. Okey, seterusnya kita ada pula mesin daripada Husqvarna. Untuk mesin Husqvarna ni model 541 RB. Yang ni pun antara mesin yang heavy duty juga. Perbezaan antara mesin Mitsubishi dengan mesin Husqvarna ni, mesin Husqvarna ni dia lebih kurang gegaran. Bunyi dia lagi slow. Lagi satu, dia ringan. Walaupun dia CC 42cc, dia tetap ringan bang untuk mesin Husqvarna 541RB. Okey, ni antara yang belah sinilah. Kita pergi kepada belah Ogawa. Ogawa ni kita ada 3 jenis. Yang ni dia walaupun dia boleh pakai satu hari, tapi saya tetap akan panggil dia medium duty juga bang. Okey. Untuk brand Ogawa ni kita tetapkan dia medium duty punya mesin. Kalau abang tengok yang warna hitam ni, yang ni adalah Ogawa model model BG430TK. Okey. Dia menggunakan carburetor TK bang. Carburetor TK ni kebanyakannya dipakai oleh mesin-mesin original daripada Jepun. Contoh Tanaka menggunakan carburetor TK, Mitsubishi pun pakai carburetor TK juga bang. Ni dia untuk yang berwarna hitam. Yang ni satu hari abang pakai boleh, tak ada masalah. Tapi saya akan golongkan dia dalam golongan medium duty. Seterusnya adalah Ogawa BZ540. Yang ni pun menggunakan 43cc juga bang enjin. Yang ni dia boleh, ketahanan dia boleh pergi 5 hingga 6 jam untuk Ogawa
BZ540. Setengah orang dia panggil yang ini heavy duty. Tapi saya akan golongkan dia dalam golongan medium duty bang, untuk Ogawa BZ540 ini. Seterusnya kita ada juga Ogawa model LPS380. Yang ini adalah 4 stroke bang. Antara satu-satunya mesin Ogawa, brand Ogawa yang menggunakan 4 stroke engine. Jadi abang tak perlu nak bancuh tuti, abang just letak minyak petrol kosong dalam bekas tempat dia punya petrol ni. Lepas tu abang isi minyak hitam. Okey? Kalau abang guna setiap hari, 3 bulan sekali abang kena servis lah, tukar minyak hitam. Macam abang naik motor, macam kereta, dia kena servis tukar minyak hitam bang. Tu dia punya, orang kata dia punya maintenance dia. Selain daripada grease semua tu lah, tambah lagi maintenance untuk minyak hitam. Kalau macam abang tak nak sakit kepala, nak fikir pasal tuti, boleh guna yang 4 stroke ni bang. Okay? Tu dia antara beberapa mesin yang kita ada. Okay bang? Jadi kalau yang mana kontraktor-kontraktor atau yang mana buat job ingin mencari mesin yang heavy duty yang boleh running satu hari non-stop, abang boleh contact kita. Kita letak semua detail-detail kita dalam description, ataupun abang boleh contact nombor ni. Kita berada di Bukit Jalil bang, Taman LTAT Bukit Jalil. Abang terus boleh walk in ke kedai kita terus bang, di Taman LTAT Bukit Jalil. Boleh survey-survey, boleh tengok mesin apa yang abang berkenan. Okey bang, itu saja untuk video kali ini. Okey bang, itu antara orang kata serba sedikit berkenaan dengan mesin rumput yang heavy duty. Kadang-kadang ramai bang orang cari mesin rumput yang heavy duty harga murah bang. Yang tu yang kita sakit kepala tu bang nak fikir. Heavy duty, dia orang nak heavy duty tapi dia orang nak dengan harga yang murah. Okey. Saya bagi tahu sekali lagi kat sini, untuk heavy duty tak ada bang yang harga murah. Paling kurang pun kalau untuk heavy duty abang boleh ambil jenama steel. Jenama steel pun harga dia pun dalam 699 bang. Ataupun abang boleh ambil Ogawa yang warna hitam tadi tu. Yang tu pun dalam 600 bang. Tu antara yang paling murah lah kalau untuk penggunaan satu hari tu. Kalau macam yang biasa tu kita ada yang medium duty. Nanti saya akan buat satu lagi video lain berkenaan dengan medium duty, light duty. Kita ada macam-macam jenis mesin rumput bang kat kedai kita ni. Okey. Yang mana dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya doakan agar abang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang mana belum subscribe bang, jangan lupa bang, like, share dan subscribe channel kita. Semoga bermanfaat. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Mantap. PB43 ni abang boleh running dia satu hari